Bagi Anda pecinta cake atau pastry, Anda perlu mengunjungi The Harvest Cake Bread and More yang ada di Batam Center. Dengan menyediakan berbagai macam menu, The Harvest siap menjadi pilihan tempat berkumpul bersama teman dan keluarga. The Harvest Cakes Bread and More di bawah naungan PT Mons Kopus pada Kamis siang melakukan grand opening cabang baru di Kota Batam. Toko yang menjual berbagai cake dan pastry ini merupakan outlet yang ke-78 di seluruh Indonesia. Yang maha memberi rezeki, jadikanlah outlet jualan kami ini menjadi outlet yang terbuka. Pembukaan yang dilakukan oleh CEO PT Mons Kopus Indonesia, Edison Manalu, ditandai dengan pemotongan pita dan pemberian nasi tumpeng kepada manajer The Harvest Cabang Kota Batam. Menempati gedung dua lantai, The Harvest mendesain tempatnya menjadi sangat nyaman dan kekinian. Dengan balutan warna pink, menjadikan suasana semakin nyaman untuk menjadi tempat berbincang-bincang dengan teman. CEO PT Mons Kopus Indonesia, Edison Manalu, menyampaikan, pemilihan Kota Batam telah melalui berbagai pertimbangan yang sangat matang, di antaranya jumlah populasi, pertumbuhan produk domisili bruto regional atau PDRB, dan lifestyle. Satu jumlah populasi, ya, jumlah populasi, kemudian didalami lagi digali usia produktif berapa banyak, kemudian status ekonomi sosial seperti apa, dan yang paling penting PDRB. Jadi PDRB itu produk domestik untuk regional, dia tumbuh apa enggak. Jadi indikator ekonomi di daerah itu stagnan, turun atau naik. Pasti kita pilih yang di makanya PDRB Batam dan Jinjin. Kemudian yang ketiga lifestyle. Jadi populasinya banyak, PDRB-nya bagus, lifestyle-nya enggak lifestyle. Edison juga menyampaikan bahwa The Harvest yang ada di Kota Batam ini merupakan tempat satu-satunya yang menyediakan tempat duduk terbanyak dibanding dengan outlet The Harvest di daerah lainnya. Hal itu disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang lebih sering berkumpul bersama di sebuah kafe atau restoran. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.